Korban tragedi Kanjuruhan dipalak ambulans. Beckham merasakan duka mendalam. Cerita pilu datang dari keluarga Faiqatul Hikmah. Salah satu korban meninggal tragedi Kanjuruhan. Keluarga Faiqatul mengaku dimintai biaya ambulans saat pengiriman pulang jenazah. Jenazah perempuan warga Kecamatan Sumbersari, Jember itu tiba di rumahnya dengan dibawa ambulans. Saat tiba, pihak keluarga mengaku dimintai uang 2,5 juta rupiah oleh petugas dan sopir ambulan. Awalnya memang ada telepon dari temannya kalau Faik sudah meninggal. Saat itu disampaikan juga kalau mobil ambulan sudah full. Saya pun berusaha cari mobil dari sini, namun sampai 1 jam tidak ada, kata kerabat korban Nur Laila, seperti dikutip detik.com. Sekitar jam 3 subuh disampaikan harus membayar ambulan. Saya jawab tidak apa-apa, walaupun harus bayar, pokoknya jenazah adik saya harus bisa pulang. Waktu itu biayanya disampaikan 2,5 juta rupiah, ungkap Nur Laila. Gelandang Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha, mengaku terpukul dengan tragedi Kanjuruhan ini. Saya sebagai pemain ikut berkabung atas musibah yang terjadi di Arema FC. Kami semua sebagai pemain tentu merasa sedih dan berharap kejadian seperti ini tidak terjadi lagi, dan kita pasti bisa jadi lebih baik, kata Beckham. Tragedi Kanjuruhan memukul banyak pihak, termasuk kakak Beckham sendiri, yakni Gian Zola Nasrullah, yang pada musim ini bermain untuk Arema FC. Kami di sini ikut berbela sungkawa, apalagi di sana ada kakak Beckham sendiri. Saya berharap teman-teman semua di Arema tidak terus mengalami trauma setelah melihat banyaknya korban berjatuhan, tegas Beckham di situs resmi klub.